Halo guys, selamat datang di Mas Gameplay. Kali ini kita kedapatan update terbaru dari game Warnet Live. Kita bakal lihat apa aja update terbaru di game Warnet Live ini versi 2.8 guys. Langsung aja kita mainkan guys game ya. Dan terakhir itu kita sudah menyelesaikan misi yang PC Gold ya teman-teman ya. Gua upgrade PC OP guys, dan ternyata itu PC OP itu ternyata pengaruhnya adalah kita semakin cepat teman-teman ya duduk di bangku ini teman-teman ya, bukan pengaruhnya bukan di customer teman-teman. Ternyata gua kira itu nambahin billing teman-teman, ternyata bukan. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, untuk gold gua sendiri saat ini ada di 119 gold. Sementara SP gua juga udah cukup banyak guys, nanti kita tabung. Teman-teman, terakhir itu gue pengen beli yang namanya tas lagi guys, yang harganya 750 ya. Jadi nanti tasnya itu bakal berguna sekali teman-teman ya, kalau misalkan gua nanti mau tukeran gold ya, bawa barang-barang ke map baru teman-teman ya. Nah, sekarang kita coba untuk terima-terima aja dulu semua guys. Baru gue cek dulu yang di bagian sini nih, apa yang baru ya? Kayaknya sih nggak ada ya. Kayaknya nggak ada ya, teman-teman ya. Kayaknya sih masih sama semua nih teman-teman ya, toko dekornya dan lain-lain guys. Jadi di game ini nih yang belum kesampaian guys, gue upgrade staff gue guys. Satpam sama mama ya, sendal emas sama pentungan emas guys, itu butuh banyak sekali goldnya. Soalnya sementara tas gue juga sedikit, jadi ya sembari kita mainin mungkin bakal ada quest baru nih, mari kita cek teman-teman, mari juga gue nabung-nabung emas kayak gitu ya teman-teman ya. Oke. Jadi untuk PC OP nya sudah, tinggal yang terima semua billing ini penting juga nih menurut gue guys. Jadi gue nggak perlu terima-terima di sini, apalagi yang SP-SP nya ya, ini udah banyak banget unitnya. Nah, kalau misalkan gue terima semua ini, total isi gue itu 53 teman-teman. Tapi karena ini malam ya teman-teman ya, jadi gue terima semua, kecuali mungkin pagi sampai sore gue nerimanya yang SP aja guys, karena di pasti diganggu sama bocil SD guys. Dan juga emak gue kan belum upgrade juga teman-teman. Mungkin emak gue, kalau emak gue lagi mama, kalau misalkan gue udah upgrade sendal emas, malam juga jagain kali ya. Malam kan nggak ada bocil SD ya guys. Sorry, saya lupa. Oke, sudah nih teman-teman ya, kita terima-terima. Sekarang coba kita keliling-keliling guys, mencari apa yang baru di versi 2.8 ini ya guys. Di bagian sini tidak ada yang berubah. Coba gue ke arah lapangan basket teman-teman. Apakah ada yang baru atau mungkin keluar quest baru guys? Sebelah lapangan basket nggak ada ya yang baru. Yang main basket susah teman-teman ya, susah sekali maininnya. Oke, bagian sumur tidak ada yang baru sepertinya teman-teman ya, tidak ada yang baru. Rumahnya Bang Andi nggak boleh minta barang lagi. Paling sih ini nih teman-teman ya, ternyata racikannya itu banyak sekali guys, ada banyak sekali ya. Tapi sih kalau gue lihat-lihat nih teman-teman ya, kebanyakan itu dekorasi itu teman-teman. Coba gue ke map baru ya teman-teman ya, kita lihat ini quest SMP gue udah selesai guys, yang terakhirnya sampai 25 deh atau 50 tuh. Nah sekarang dia minta 100 guys, dia minta 100. Selanjutnya ini kalau malam tutup ya dia ya, yang dekorasi emas, yang ini gold. Kayaknya sih kalau misalkan kita drop itu ke sumur guys, 12 jam kali ya reset. Lebih cepat. Terus oh ya ada dua lagi ya, wih ada yang baru tuh teman-teman, sebentar kita kesini dulu ya. Siapa ini? Meon, Meon, dua-duanya Meon guys. Coba kita ngomong guys sama bapak tua ini, ini dia NPC barunya teman-teman ya. Coba kita ngomong sama dia. Hohoho, perkenalkan nama saya Meon. Saya adalah calon wali kota guys. Saya akan berusaha semampu saya untuk membuat kota ini lebih maju dan membantu memakmurkan seluruh warga di sini. Tolong pilih saya di pemilihan wali kota yang akan diadakan sebentar lagi guys.
Sebagai hadiah ini saya berikan kap. Kita dikasih 100 gold. Nice. Tuh syukur lo. Buset dah. Sombong banget guys yang sebelahnya. Yang jenggotan. Tapi baik guys ya wali kotanya. Tapi nih kita dikasih 100 gold cuma-cuma, teman-teman nih pasti ada maksudnya nih guys ya. Gua mencium sesuatu yang janggal di sini guys. Pasti ada udang di balik batu, teman-teman. Oke. Tapi terima kasih goldnya. Jadi bisa kita gunakan guys tuh buat tambahannya, beli pentungan sama sendal emas guys. Tapi sih kayaknya gue pengen kumpulin sampai beli pentungan dulu, teman-teman ya, supaya yang kabur itu bisa bayar, teman-teman ya. Jadi gue nggak perlu standby terus di warnet. Woi, ada lagi guys yang baru di sini, toko Supernatural Store. Tokonya dukun, teman-teman. Yang ini belum ya, teman-teman ya. Ini 500 yang quest alien. Kita masuk sini dulu deh, teman-teman. Di sini sulap, teman-teman ya. Kamu mau lukisan sulap, tapi kita belinya 20 gold, teman-teman. Jangan dulu. Goldnya mau gua simpen dulu ya, tabung. Nah, ini dia. Si ini guys, kok di sini dia ya? Nah, kalau misalkan nanti jam 12 dia di rumah rahasia, guys. Dia di sini atau dijaga sama tukang sulap kali ya? Di sini juga ada orang, guys. Di sini juga sama, teman-teman, pelukis sulap juga dua-duanya. Di sini ada dia jualan pot bunga juga, guys, bunga ungu, bunga hitam sama bunga putih, teman-teman. Masing-masing SP-nya 10, guys. Di sini juga kita belinya SP juga nih, teman-teman ya. Nissan Kuali Mini 30 SP, peti matinya SP-nya 80, teman-teman. Ada peti emas, Kuali emas, Nissan emas, sama pot bunga yang emas, guys. Yang emas-emas itu bayarnya pakai gold. Nah, yang sisanya pakai SP, teman-teman. Cuma ini kalau sekarang sih gue beli sih jatuhnya buat dekorasi ya, tapi kemungkinan nih adalah salah satu resep dari racikan penyihir, teman-teman ya. Sepertinya sih begitu. Oke. Langsung guys kita convert lagi nih ya, tukeran lagi. Dia minta kipasnya 3 aja. Gue udah tersedia ya, kipas di sini banyak. Kita tukeran gold dulu ya lagi ya. Bangku sekarang. Bangku ada nggak nih? 5 ya. Bangku. Bangku gua ada 5 nih. Nice. Kita ambil semua. Kita tuker ya, teman-teman ya. 1 2 3 4 5. Oke. Tuker lagi. Nah, yang ini nih, teman-teman ya. Yang ini nih mesti gua beli pakai SP, guys. Nah, kalau kayak gini mending gua reset ya, teman-teman ya. Sembari gua juga balik lagi ke warnet. Kan udah pada selesai ya yang tadi yang SP-nya ya. Cuma tadi belum gua terima-terima aja ya, teman-teman ya. Jadi sekalian aja lah sembari gua pulang. Coba kita tengok Paman Napos nih. Ada perubahan kagak nih di sini nih? Gak ada ya, teman-teman ya. Masih sama. Kita udah beli jackbox-nya juga. Paling sih beli yang ini nih guys yang belum ya. Piringan suara happy, piringan suara epic. Gua doang ya piringan hitamnya ya. Oke. Nah, kayaknya sih tadi quest yang malamnya si Bapak Wali Kota itu ya. Sepertinya. Apakah ada lagi? Gua cek dulu, teman-teman ya. Di sini tidak ada ya. Tidak ada, teman-teman, quest barunya lagi. Ya udah, nanti kita cek, teman-teman ya. Sekarang kan masih cukup lama nih, teman-teman ya, baru jam 2-an. Kita tunggu guys ya paginya apakah ada quest baru atau enggak, seperti itu ya. Kan biasanya questnya pagi sama malam nih, teman-teman ya. Nah, sementara gua coba deh lempar-lempar lagi nih, teman-teman ya. Udah lama nih gua nggak tukeran ini ya, ngambil hadiah dari Sarah nih. Oke. Eh, by the way, spek gua udah 750, teman-teman. Gua beli ini ya, gua beli tas, teman-teman. Ntar. Ya, dia nggak suka mouse yang murah, teman-teman. Ini aja nih painting yang kelebihan nih. Painting yang kelebihan sama bangku ya. Nah, udah gua tukar semua nih, guys. Nyangkut di atas. Oke. Okay. Berubah warna dong. Udah nih teman-teman nih, dah lumayan deh nih dapat yang pink ya. Dapat apa nih? Dapat topeng kuda, lumayan, gue belum punya nih. Bangkunya gue bawa,
gua taruh nanti di dekat sultan mas ya. Ya sebentar ya guys, gua mau naro topeng kuda dulu nih temen-temen nih, lumayan nih buat koleksi ya tambahan. Gua taruh sini. Sip. Nah sekarang gua terima-terima dulu temen-temen ya semuanya nih lagi ya SP-nya, supaya gua dapet SP tambahan lagi guys, kumpulin lagi SP-nya. Oke, sudah gua terima semuanya nih teman-teman. Sekalian gua mau beli ini dulu guys, beli tas dulu ya. Gua langsung aja deh beli yang ini lagi nih teman-teman ya. SP-nya gua gunain buat beli sebuah kantong lagi guys. Nih penting banget teman-teman ya, soalnya oke, coba gua lihat slotnya sekarang nambah 1 ya, jadi 6 slot. Nice. Jadi gua masih bisa bawa lagi nih teman-teman ya. Gua sekalian bawa ini deh, NFT deh sekarang ya, 3. Nah, karena SP-nya udah cukup cepat nih teman-teman ya, gue dapat. Jadi kayaknya sih gue pakai tele aja nih sekarang teman-teman. Aduh, nih gue nyari NFT lagi. Oke, okay. SP-nya kan udah cukup cepat nih teman-teman ya. Jadi gue lewat tele aja deh ya sekarang. Dia bayarnya 10 SP kan? Nah, kayak gini nih teman-teman. Di sini ada yang baru nggak ya ngomong-ngomong ya? Nah, ini tiba-tiba ada batu di sini guys. Perasaan sebelumnya kagak ada dah. Kan sebelumnya kagak ada ya batu-batu gini nih. Nggak ada yang baru teman-teman ya. Namanya kayaknya sama-sama semua nih. Dan ini harga kayaknya ada yang nambah orang yang meninggal nih teman-teman nih. Bang Beacon masih ada ya tuh namanya. Oke, okay, udah. Ini gua taruh dulu NFT-nya. Kita cek temen-temen ya, coba emas ini sekarang dia minta tuker. Aduh, masih SP guys. Wah, kok nggak kereset ya? Udah dibenerin kamu Bang Andi, bahaya juga nih guys. Kalau udah dibenerin nih mau nggak mau gue mesti beli itu temen-temen ya, kloset hitam nih, bahaya nih. Aduh, mana harganya 13 lagi. Oke, okay. Biarin aja guys itu dulu ya. Coba deh gua ke ini guys, ke arah penyihir rahasia kali ya. Loh, penyihir rahasianya udah tutup temen-temen ternyata. Oke, jam gini 4:30 udah telat sekali saya guys datang. Ya udah deh nih, kita nunggu sampai pagi aja ya temen-temen ya. Kita nunggu sampai pagi dan mengecek temen-temen quest barunya yang di pagi hari ya. Oke, okay. Seperti biasa kita aktivitas mencari SP guys. Oh, ini belum gue terima ya dari tadi. Rasanya udah deh. Yang kedua ya. Oke, okay, sudah teman-teman. Kita terima semua nih. Tadi udah ya. Udah guys, SP gue udah 59 sekarang. Nah sekarang mending gue ya udah tutup guys yang toko misterinya ya. Sebentar deh. Tuyul. Ada gua di depan meja, berani-beraninya dia ya ngambil. Ini kalau begini mending gua kabur. Lo kabur lagi. Begini. Ini kalau satpam gua udah upgrade, teman enak tuh ya. Gak perlu kita pukulin teman-teman ya. Apa tadi gue pengen ngomong dah, yang ini guys, main hoki kali ya. Oh, jangan teman-teman nih. Coba dah ya sekali gue main hoki kan. Malah minus. Coba sekali lagi. Oke please, no. tapi dibalikin sih guys ya, itu yang minus itu ternyata dikurangin guys, belum pasti rugi temen-temen ya, walaupun emang rugi sih sebenarnya ya, cuma dikuranginnya jadi 20 temen-temen, nggak 40 lagi ya. Oke, okay. Nah gua nggak bisa lagi guys main itu lagi, SP gua dikit lagi ya. Nah itu tadi ada yang kabur, sedih banget ya. Ya udah nih, kita happy-happy aja guys main game ini ya, bari gua sedikit-sedikit ngumpulin goldnya nih. Gua naro lagi deh. Sekarang gue mau naro Me and the Boys aja deh ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah ini udah pada selesai tuh temen-temen. Ntar gue jaga-jaga dulu nih temen-temen nih. Pasti ada yang kabur nih guys kan.
kalian ya. Cepat kabur lagi. Ini udah pagi guys, ngomong-ngomong nih. Udah pagi nih. Oke. Mari kita tunggu Ariannya datang lagi, teman-teman ya pada datang. Gua bawa lukisan dulu nih guys ke Alien Sultan ya. Satu lagi mana nih? Seberantakan teman-teman. Jadi susah nih nyarinya. Nah, ini dia. Sip. Gua jalan kaki aja ya. Gua jalan kaki guys dan udah diserang bocil SD nih jadinya nih. Gua takutnya itu quest barunya daerah map baru guys. Makanya kita lewat sini aja ya, jalan kaki. Ini nggak ada yang baru juga guys untuk dekorasi masnya ya. Ini kalau kita beli ini buat pamer nih teman-teman ya. Udah bingung punya gold banyak. Buat pamer tuh dekorasinya. Oke. Kita cek guys. Ini ada yang baru nih teman-teman. Ini bocil apa nih? Kayak gini nih. Bocil emas nih guys. Bandel nggak ya guys ya? Anaknya CEO temen-temen itu. Anaknya CEO itu pasti. Wah, kayaknya nggak ada quest lagi guys di sini. Masih sama ya, belum berubah. Gue taruh ini aja dulu deh. Sini ya. Ini gue taruh sini aja dulu. Oke. Coba gue cek-cek lagi guys bagian sini. Tidak ada yang baru ya temen-temen ya, dan quest-questnya belum pada selesai temen-temen ya. Alien gue masih 200-an guys, kurang 300-an lah kurang lebih. CEO gue apalagi temen-temen ya, baru 10/100. Mesti beli isi gold guys, tambahin kalau mau cepat. Cuma goldnya pengen gue tabung buat upgrade aja dulu ya. Oh ini guys yang baru questnya si anak emas temen-temen ya, ternyata bener. Coba kita tanya sih sama anak emas ini guys. Hai kakak, ini pertama kalinya aku melihatmu di kota ini. Sama-sama, salam kenal ya. Iya. Oh kamu ternyata pengusaha warnet baru di kota sebelah ya. Boleh bantu aku nggak kak? Boleh. Aku salah satu fans Napos dan aku mau beli persembahan untuk kuburannya guys. Oh ternyata dia salah satu fans Napos guys. Tapi dia nggak punya SP teman-teman. Dia minta SP ke kita 210. Oke. Okay. Ini bagi teman-teman ya yang mau mainin nanti mesti siapin kalian ya. Minimal 200 SP guys kalau mau ngelanjutin quest anak emas nih ya setelah kita ngomong sama si bos guys. Oke. Okay. Jadi kita mesti nabung dulu teman-teman ya. Bentar sih harusnya ya. Bentar deh kayaknya gue belum terima-terima nih guys. Gue terima dulu ya. Kali ini SP aja teman-teman. Oke, sudah semua SP-nya nih teman-teman ya. Mungkin PC Gold ya, sama PC Gold. Cuma gue lupa guys itu unit berapa mejanya, mesti gue lihat dulu. Kita cek dulu guys ya, balik warnet. Unit PC Gold itu meja nomor 29. 29 aja ya yang gue terima. Nah yang ini nih guys ya, 11 juta guys, main 3 jam tuh. 11 juta. Oke, okay. Nah mamanya udah beraksi, aman. Biarin dah. Cuman yang alien bocil ya guys, dijemput guru SMP temen, jadi dia nggak bayar ya, ngeselin sekali. Ngeselin emang ya. Kalau pagi nggak ada yang baru guys, gua kira bakal ada aplikasi misteri temen. Ah, gue lupa guys, coba reset lagi ya. Siapa tahu itu emang gue lagi nggak hoki guys. Tetap ini ya, tetap toilet hitam. Cuma gue udah kepalang tanggung terima alien guys. Nanti ya, gue coba reset lagi teman-teman ya. Semoga quest goldnya berubah. Kalau nggak, berarti emang udah di fix teman-teman ya. Oke nih guys, sudah pada selesai nih. Yang main di PC alien nih, alien-alien ini udah kelar nih. Yang belum main nanti dulu ya. Gue pengen reset. Sama yang ini deh nih temen-temen ya. Tanggung nih. Yang nomor 29 cuma masih 1 menit temen-temen. Kalian deh, gue terima deh. Biar kita tunggu aja deh ya. Isi goldnya selesai guys, lumayan buat nambahin satu quest CEO. Ya udah, nanti habis itu mungkin gue reset ya temen-temen ya.
Dan setelah itu kita cek lagi guys ke Sultan Alien apakah udah berubah atau masih tetap teman-teman ya. Oke, ini udah gue reset guys. Sekarang kita tes lagi teman-teman ya. Visi Sultan apakah berubah atau memang sudah fix teman-teman. Cuma gue sekalian bawa ini nih teman-teman nih, bawa bangku aja deh. Aku legendaris, gue beli 6. Nah, kita tunggu sampai mereka selesai ya teman-teman yang PC Alien. Habis itu kita bisa bayar ngasih SP ke anak mas. Wow, udah di fix teman-teman, ternyata benar. Udah di fix ya. Aduh. Untungnya sih untuk SP udah nggak kesulitan teman-teman nih. Kalau misalkan yang baru main nih yang kesulitan teman-teman ya ngumpulin goldnya. Oke. Oke, kalau gitu deh. Jadi kita ya udah tungguin si alien-alien pada selesai main planetnya. Kita nunggu di sini aja kali ya. Tunggu di sini aja kali ya, atau kita jalan-jalan ke sini aja guys ya, sambil nunggu selesai 2 menitan lah ya. Oke nih guys, sudah pada selesai nih. Dan gua harusnya sudah terkumpul 217 SP ya. Gak ada nih teman-teman, udah 220 malah. Kayaknya sih nggak ada yang kabur nih ya. Ini nih nggak ada yang bandel. Langsung teman-teman kita ke anak emas, pukul kalian. Kita ke anak emas guys, coba kita kasih SP nya ya 217. Apakah dia penipu atau bukan? Gue masih trauma ya guys ya, gara-gara questnya Pak Majek tuh. kita kasih guys SP. Makasih ya kak, sekarang aku bisa beli toilet yang banyak untuk kuburan hapus. Buat beli toilet hitam teman-teman. Nih aku kasih god. Wow, nice. Siapa tahu kakak mau beli persembahan juga untuk kuburan-kuburan pahlawan yang lain. gua kasih ke ini guys, kuburannya Beacon ya. Beacon Cream. Oke. Okay. Eh kita dikasih berapa tuh gold? Kita dikasih berapa sih tadi gold? Berapa ya teman-teman ya? Gua nggak lihat dah ada notifnya. Ya, gua nggak bisa nerusin lagi teman-teman jadinya nih, nambahin gold lagi. Gua mesti nunggu APP misterinya kebuka ya. Buat ngelanjutin lagi nih teman-teman. Oke. Okay. Ya udah nih, gua coba ini guys. Tadi gua ikutin anak masnya aja dulu kali ya. Nah, coba kita tunggu teman-teman. Siapa tahu abis ini ada quest baru lagi teman-teman ya, masih siang. Kita tunggu aja ya. Mari gua terima-terima deh ya. Oke. Okay. Anak emasnya kayak pulang tuh teman-teman, ternyata. Pulang ya dia ya. Ini belok kiri kemana ya teman-teman ya? Rumah orang kaya kan? Oke. Okay. Hilang ternyata dia. Coba kita cek lagi ya. Adakah sesuatu yang baru lagi setelah anak emas? Tidak ada sepertinya teman-teman. Sepertinya tidak ada. Mungkin gue coba cek kuburannya Nakos teman-teman. Benar nggak tuh ya dia buat beli toilet? Kagak ada apa-apa nih guys. Bohong dia. Goldnya juga nggak ada di present. Kasih kah tadi gold? Sebentar guys. Dikasih 50 kali ya. Mungkin. Oke deh kalau gitu. Gue coba keliling lagi guys, apakah ada quest baru atau mesti nunggu malam nih ya. Coba deh ya. Gue cek-cek dulu guys mapnya lagi nih. Oh nggak ada guys, kayak sih malam ya quest selanjutannya. Kayak sih malam nih teman-teman. Ya udah deh, nanggung nih teman-teman ya, 6 jam lagi. Jadi gue bakal coba beraktivitas saya dulu guys, mari ngumpulin top SP lagi. Dan kita coba tunggu sampai malam ya teman-teman ya, apakah ada quest lanjutan? Karena ada yang kabur. Apakah ada quest lanjutan atau enggak ya teman-teman ya? Ini bakal gue skip aja guys. Ya, kita ketemu lagi pas udah mau malam ya. Oke okay guys, sudah malam. Gue baru aja masuk penjara teman-teman, gara-gara gue main yang hoki.exe ya. Ternyata kita bisa masuk penjara mainan yang itu teman-teman ya.
sama kayak yang kasino. Amsyong dah. Amsyong dah. Oke okay guys, ini udah malam ya. Dan pelanggan gue pada kabur, jadi gue lagi main ginian teman-teman ya, ketangkep. Cuma tuh kayaknya terakhir gue dapat yang ini nih guys ya, 150, jadi SP gue sekarang udah banyak lagi tuh teman-teman. Nah itu ya buat jaga-jaga guys, takutnya nanti questnya memerlukan SP teman-teman. Dan juga kayaknya sih bakal ada yang pakai goldnya juga nih teman-teman. Bau-baunya sih gitu ya soalnya ya. Oke okay guys, nih gue sekalian naro AC ya temen-temen ya. Sekarang kita ke arah map baru lagi guys, karena gue nggak bisa nerusin quest goldnya. Jadi ya ini gue tabung-tabung aja guys, naro di dekat gerobaknya ya. Oke okay. Baru kita cek lagi nih teman-teman, apakah ada quest lanjutan setelah kita selesaikan quest anak emas ya. Kita ke arah Gold Sultan ya. Oh di sini nih teman-teman, nih cewek emo. bentar guys, gue naro AC-nya dulu nih. Oke okay, udah gue taro. Nah sekarang coba kita cek guys quest lanjutannya nih, cewek emo nih teman-teman. Siapa lagi nih ya, cewek emo anak emas guys. Terus ada Meon, coba kita tanya guys cewek emo ini. Kamu punya aura yang baik katanya guys, boleh nggak aku minta bantuanmu? Nih banyak banget ya teman-teman yang minta bantuan sama kita. Aku ingin sekali membeli peti emas, namun aura tempat itu terlalu mencekam dan tidak cocok denganku. Bisakah kamu membelikan peti emas itu? Ah, udah gua duga guys ya. Mintanya 4 lagi. Ya ampun. Kalau nggak salah tuh satu peti emas itu tadi 80-an ya, kalau nggak salah, atau 50 gold. Aduh, kayaknya gue pengen buat upgrade teman-teman. Oke, sebentar ya, gue cek dulu nih teman-teman ke peti emas. 80 guys, dia minta 4, 240 ada sih. Sebentar ya teman-teman ya, gue cek lagi. Bener guys, dia minta 4. Yang artinya gue masih siapin dulu teman-teman ya, 240 gold. Ini sebenarnya mau gue gunakan buat beli pentungan emas guys, tapi karena ada quest ya, artinya sih gue beli peti emasnya aja dulu ya, nanti bisa gue kumpulin lagi teman-teman ya. Oke, coba kita beli guys peti emasnya. 4, 1, 2, kurang guys 320 teman-teman, gue salah hitung. Kurang 50 ya. Kurang 50 teman-teman. Oke okay. Ini kalau nggak salah per tukeran itu 4 ya. Aduh masih panjang teman-teman, ternyata kurang teman-teman, gue salah hitung guys, 320. Maaf ya. Ya udah nih gue kasih aja dulu ya, 3. Nah satu lagi, ntar ya mbak. Ah kurang satu guys. Dan gue harus ngumpulin lagi guys untuk nerusin questnya ya, ngumpulin lagi goldnya. Mana goldnya lagi, mampet lagi di toilet hitam lagi. Gua harus nunggu jam 12 teman-temannya supaya bisa beli. Ya udah deh, jadi seperti itu teman-temannya quest selanjutannya. Kalian harus menyiapkan banyak-banyak gold, SP juga teman-teman. Dan juga seperti ini guys, kita nanti lanjutin lagi ya teman-teman ya, untuk episode berikutnya quest selanjutannya seperti apa guys. Dan juga cerita selanjutnya Pak Meon ya, apakah dia bakal terpilih menjadi wali kota atau ternyata dia ada maksud tertentu guys, seperti itu ya. Oke, jadi terima kasih banyak teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk klik like, share, dan subscribe. Kita bakal ketemu lagi di next episode guys ya. Dadah.